wabarakatuh. Welcome back to my channel, Warka ini. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat aja dan baik-baik aja ya. Dan jangan lupa untuk kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan karena COVID-19 itu ada. Sebelum aku mulai videonya, jangan lupa untuk follow Instagram aku di sini. HFZJASMINE, oke? Dan jangan lupa untuk subscribe juga like video aku. Tapi bagi yang mau aja ya, aku nggak maksa, benar-benar aku nggak maksa bagi yang mau aja. Oke, kalau gitu aku mau langsung aja mulai videonya. Jadi hari ini aku mau buat reactionnya dari Milia. Oke, channelnya Milia, judulnya Phasmophobia Indonesia Investigasi Hantu Terbodoh. Ini banyak banget yang request aku, Kak, reactionin Milia dong, reaction deh. Kayak itu tuh udah ada yang minta banyak banget, bener-bener banyak banget di kolom komentar, dan aku belum pernah buat videonya, jadi karena aku nggak tahu ini apaan gitu. Kayaknya dia itu main game atau gimana, aku nggak tahu ya. Pokoknya katanya sih ini lucu gitu, tapi yaudahlah, daripada aku nggak tahu dan hanya menerka-nerka, mendingan kita nonton aja langsung ya. Ayo kita nonton bareng, let's get it. Ini pertama kalinya aku nonton ini. Dan di channel ini. Let's go. Apa sih, ampun. Ini game, oh my god, ya, kan, ini game. Mau ngobrol sama ini game apa ya? Aku yeah. Suka banget main game ya, tapi aku nggak tahu sih ini game apa. You should be able use its name to angry get some. Oh, berarti kamu harus manggil nama dia Donatason. Iya, manggilnya juga harus pakai spirit box. Aku sempat tutorial. Baru kamu nanti bakal tulis jurnalnya. Masih jadi. Ya bentar. Ngomong-ngomong, Mas Odi kemana ya? Woi bodoh. Aku kayaknya digurung ya, aku sendirian di sini. Hah? Tuh, aku di sini loh, Mas Andre sama si Mojo. Mati lampunya hidup sendiri, Cok. Menyeramkan. Mas Odi di dalam lagi. Sendirinya ada di dalam. Aku depan, coba sini. Let's go. Ayo, ayo, itu siapa ya, Jom? Hmm? Di belakang. Sodinya ada di sini. Ini center padahal. Ayo, Mas. Eh, jurnalnya mana ya? Oh, sama aku dong. Ini dipegang, bodoh. Pegang kau. Mana ada tuh? Di sini, Cok, katanya. Soalnya kuduk-kuduk-kuduk gitu. Kuduk-kuduk-kuduk. Gak tau lah, bingung aku. Ada kali kita 20 menitan mundar-mandir gak nemu hantunya. Coba nih, coba yang berani siapa yang megang nih, sumpah. Kalian coba kalian kanan. Sini, biar aku yang ngajak. Kalian kanan kemarin, coba. Asuh, horror banget. Nih, tak kalau nggak bisa pakai cara santai, tak kasih caraku. Apa sih aku? Eh anak, kau berani coba mati nyala mampu aja dong, keluar. Woi anak, keluar woi bangsa. Biar cepet game yang ini. Charles White, are you here? Ini jaburnya dipindah ke Charles White, give us a sign, big. Senderku mati nyala, mati nyala. Senderku mati nyala, mati nyala. Senderku mati nyala. Senderku mati nyala. Charles White! Charles White! Charles White! Tuh aku mati, Cok! Parah! Luar sekali kalian ketawa, Cok! Tadi hantunya tiba-tiba nyulik aku ke sarangnya, Cok! Hantunya. Dari speknya sih kayaknya wewe gombel ini. Wewe gombel. Ada iklannya sekarang. Life After adalah sebuah game survival open world yang dapat dimainkan di iOS, kita, Android, ya, dan PC secara gratis. Game yang dikembangkan oleh Lipnya nanti. Ini sekarang misinya kalau mau manggil harus sendiri, berarti kamu Rit. Ya, udah kita bertiga di sini. Iya, biar kami di truk. Kita kenapa aku ngerasa aku jadi kelinci percobaan di sini. Namanya Susan Brown ya. Susan Brown. Ayo yuk. Susan. Mana Oi Jabernya? Susan. Susan Brown. Yang satu ganti ke Susan. Yang satu. Bangsat. Yang satu.
Dah, aku di luar. Nanti ku foto. Susan, are you here? Cak. Oke. Oke. Hunting. Apa hunting. Lampu flashku kedip-kedip, lampu flashlightku kedip-kedip. Oh, aku lihat di sini, di sini. Di sini. Ah, aku mati. Kalian dimana? Astagfirullahaladzim. Udah aku foto. Udah aku foto, lihat jurnal. Balik truk. Kalian musuh sekalian. Gak apa-apa, yang penting aku foto. Dadah. Siapa yang ketinggalan? Gak ada. Aku mati, blok. Show me your presence, Mark Wilson. Hantunya mana ini? Wih, aku sama Gary rendah tanitinya. Strange up, upstairs, nanti dulu. Wah, ada pintu. Give us a sign. Wah, aku taruh. Where are Give us a sign. Gak boleh gitu. Gelap lagi. Kusini. Jangan bangun. Mana? Coba mainan pintu, cok. Kesel. Aku mati rem. Oke mati cu. Cok, yang main pintu mati semua, cok. Akibat kita main pintu, Rem. Tuh lihat tuh. Main kita kayak orang bodoh, cok. Berarti gitu ya. Main pintu pamali. Aku jadi hantu sama Rem. Halo, kok biar tau satu permintaan. Apa itu? Jelek kali. Aku udah bangun. Cuma stick itu sebenarnya buat apa sih? Kayak dupa itu buat ngusir. Fungsinya untuk mengusir hantu. Emang misi kita apa aja sih? Kalau masalah kan ada misi smooth stick, misinya doang. How many are in this room? Di depan pintu. Di sini tadi. Di mana? Di sini. Berarti misi smooth stick kelar ya. Oke. Tadi gue lempar smooth stick, hilang hantunya, cok. Are you old? Jangan dipakai smooth stick. Enggak, udah aku lempar, tuh. Buat jaga-jaga, Rit. Takut gigit hantunya. Berarti kamera taruhin di lantai satu semua, nih. Where are you? Ini 17. Kenapa, cok? Apa itu? Alay. Ketawa aja lo, enak banget. Tuh kan hilang. Garut hilang. Garut mana? Ini ngomong hilangin terus. Ini Garut tuh, ini barang Garut gue nih. Oh, ngambut dia. Yang paling ngeselin siapa? Kalau aku urutin yang paling ngeselin nomor 1 tuh untuk manca. Mojo Red itu nomor 1 tuh. Enggak ada anjir, gua kan bayi. Emang salah apa salah satunya? Barusan. Loh, itu enggak ada. Itu sempat gua lempar di depan muka tepuk gitu. Aku disuruh ngapain coba? Coba lempar garis smart stick langsung hilang dari setannya, cek. Setan. Oh, bisa toh. Aku malah baru tahu. Oh, asalkan voice in game gitu ya? Betul. Michael ya, Tyler. Baru dapat satu. Michael Tyler. Where are you? I'm here. Di map besar ini. Oh, okay, gua foto dulu kan. Iya. Good. Hantunya di mana dia? Aku enggak tahu. Mampu gua kelap-kelip. Mas Hot, aku tahu hantunya di mana, Cok. Ih. Tempat si Garrett mati tadi. Saatnya pakai cara kasar ini. Come on, Michael! Michael Thomas! Michael Jordan! Stop! Michael! Mana lu? Michael Taylor! I know you're here! Michael Taylor! Come on!
Dan keroyokan lo. Dan keroyokan lo, tentang setan lo bisa tembus bisa. Cacat tuh ada gitu, Cok. Michael Tyler, ini gaya bukan. Saya tidak takut. Saya bersama Mas Odi di sini. Keluar. Aja tidak takut, tapi aku takut. Aku sebenarnya takut juga sih, Mas. Michael Tyler, Michael Tyler, come out, Michael Tyler, Michael, Michael Tyler. Ayo Mas, kita harus masuk lah. Michael Tyler, come out, Michael Tyler, Michael, 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 Michael Tyler, come out. I'm not afraid of you. Just give us a sign. Give us a sign. Aku kabur. Allah, astagfirullah. Ini kocak banget, aduh thank you banget ya aku udah ngerekomendasiin ini kayaknya. Kayaknya video ini tuh ditonton berkali-kali aja tuh tetap lucu kayaknya deh. Mungkin aku akan nonton lagi ini karena ini kocak banget ya ampun. Aduh nyesel banget aku tuh baru buat reaction-nya. Soalnya ini tuh yang minta tuh udah dari lama banget, banyak banget gitu di kolom komentar. Tapi aku tuh belum buat-buat gitu. Nyesel banget sih. Ini kocak banget, ini lucu banget, aku suka. Ini ya Allah, ini bagi orang-orang di dalamnya tuh yang pada mainnya tuh kocak banget gitu loh. Apalagi suara ketawanya itu nular banget. Ini tuh horror, tapi komedi tau gak sih kayak. Aduh aku tuh gak tau lagi mau ngomong. Ya ampun itu ngakak banget sumpah, videonya ngakak banget. Aku terhibur sekali, terima kasih yang udah merekomendasikan. Dan semoga juga kalian terhibur ya, sama-sama nonton sama aku videonya. Semoga kalian juga terhibur ya di rumah. Kalau gitu mungkin aku nanti bakal buat lagi reaction next-next-nextnya. Karena kalau aku suka sama sesuatu tuh aku pasti kayak pengen buat reaction itu lagi dan itu lagi gitu loh. Jadi kayak mungkin akan ada next-nextnya aku buat reaction dari Mila ini karena aku suka. Itu lucu sih. Seperti yang aku bilang kalau kayak menghibur diri aku sendiri gitu. Dan semoga aja menghibur kalian juga di rumah. Kalau gitu segitu dulu aja deh reaction dari aku untuk Mila ya. Apa tadi judulnya? Sorry. Aduh, investigasi hantu terbodoh. Ya udah kalau gitu, segitu aja reaction dari aku. Jangan lupa untuk follow Instagram aku di sini. Oke. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, juga like video aku ini. Tapi bagi yang mau aja kalau enggak mau enggak apa-apa, aku enggak maksa. Dan ya udah, segitu aja dulu ya video aku. Oh ya, jangan lupa untuk komen di bawah ini misalnya kalian mau rekomendasiin aku apa kayak video ini, itu aku suka banget. Jadi kalian apa boleh request reaction apapun di bawah sini. Insya Allah bakal aku baca dan bakal aku buat reactionnya walaupun agak lama kayak ini. Kalau gitu, thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye. Waalaikumsalam.